masih 1-0 ya. Ajar ke. Pasing sama buritan besar haluan. Eh, di KB pasing dengan burit besar. Nah, Kep. Tambah masuknya lagi ya, rapatkan haluan. Oke, Kep. Masuk lagi. Arma seputaran berapa di burit? 1.0, Kep. Eh, di KB 1.0. Oke, teman-teman pelaut, terutama pelaut pemula, jarak segini ini adalah jarak yang aman ya untuk sandar di kapal besar. Ya, jarak seperti ini nih, ini jarak yang paling aman. Pasing buritan di kapal besar. Puluh poin di belakang ya. Masih 1-0 ya. Ajar ke kalau Dharma di belakang aman aja. Buat tenaganya kan. Tengah aja. Bantai bergetar, terhampur nanti ya. Sampai ngebul. Apa Dharma? 09. Di kami 09. Kurangi 0708 di polis. Ajarkan, sudah ditahan, sambil buka buri 07 di polis. Keren, kontinu tahan di 07 ya. Di kontinu. Pengenang Kep, pelan-pelan diriku tahan ini satu kaki. Di kopi. Continue tahan ya, masih 0504 di burit. Oke, langsung. Halo. Ini lagi. Dharma berapa? 05, Kep. Ikut dulu. Ikut dulu. Continue merapat tongkang ya. Oke, Kep. Udah pasang fender depan ini haluan. Oke, dirapat lagi.
ikut. Bantu kurangi lagi dulu ya, masih 02 kak. Bantu kurangi kasih 02. Kiri pelan 7 ya. Dharma bisa ikut dulu. Dharma ikut ke 03. Eh, 03 ikut. Maksudnya gimana, Kep? Cukup aja, Kak? Cukup aja dulu. Oke, jadi gue posisi ke tengah, Kep, ya? Tambah sepukul aja dulu. Baru ambil posisi di tengah, boleh. Oke, sepukul lagi. Sudah, Dharma, lanjut stop lacak aja. Oke, langsung di cakra. Kencang kiri lagi ya, 7. Proses kan kencang kiri. Cukup 7. Cukup. Apa ya? Cakra 7, silakan persiapan melambung. 7 melambung. Persiapan dulu, selamat malam nih, Sir. Gimana? Kayaknya mau ditaruh lagi ya. Gak usah, cukup aja itu, nanti kita mundurkan. Oh iya. Dharma bisa bantu kencang tali dulu. Dharma kasih kencang tali. Dharma masih continue tahan mundur. Masih continue tahan mundur. Cukup. Kembali kasih, Kep. Salam ya, Dam. 50 impas ya. 0650. Makasih lagi buat pilih semuanya, Kep. Ayo, kembali, Kep.